Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan update lagi nih perkembangan ikan lohan cencu starlet yang saya progres. Oke, sedikit cerita. Lohan cencu ini saya progres dari bersaiz 4 cm ya guys. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini burayakannya. Kalian bisa lihat sendiri waktu kecil ikan lohan cencu starlet ini terlihat sudah nampak istimewa, baik mutiara, body, marking dan lain sebagainya. Nah, saat ini cencu starlet kurang lebih size-nya di antara 16 sampai 17 cm nih guys. Artinya lohan cencu starlet ini sudah besar dan sudah dewasa. Cencu starlet ini waktu itu saya beli kurang lebih di bulan Maret 2020 ya guys. Dan saat ini sudah memasuki bulan Februari pertengahan. Nah, kurang lebih dari burayakan hingga saat ini sudah saya progres hampir 1 tahun nih guys. Bagaimana sih perawatan dan cara treatment pakan dalam memprogres cencu starlet ini dari burayakan hingga saat ini? Kalian tonton video ini sampai akhir, dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya guys, agar saya makin semangat untuk membuat video selanjutnya. Awal mula saya progres lohan cencu ini dari size kecil saya sudah tempatkan di tank progres ya guys, dengan berukuran 30x30 dengan tinggi 40 cm. Semakin bertambahnya ukuran, cencu ini saya pindahkan di tank ukuran 45x45 dengan tinggi 60 cm hingga saat ini. Untuk tempat progresnya sendiri, sengaja saya tempatkan di tank tower ya guys, agar saya dapat mengejar pertumbuhan body pada lohan ini agar tidak memanjang. Karena tempat itu sangat berpengaruh dalam memproges ikan lohan nih guys. Item-item yang saya gunakan di dalam akuarium ini sangat simpel sekali ya guys. Di sini saya hanya menggunakan power head saja. Saya tidak menggunakan aerator karena di sini saya rasa di tank proges yang berukuran 45x45 dengan tinggi 60 cm ini cukup menggunakan power head. Tetapi jika ditambahi dengan aerator atau gelembung udara itu sangat bagus juga dalam mencuplai tambahan O2 pada lohan cencu ini. Nah, tetapi di sini saya tidak menggunakan O2 itu. Saya rasa power head sudah cukup ya kalau untuk memproges ikan lohan. Selain power head, di sini saya tambahkan untuk penerangan menggunakan lampu LED biasa ya guys. Jadi saya tidak menggunakan lampu tanning. Untuk item tempatnya saya rasa itu saja ya guys. Mungkin untuk tambahan ada heater, jika kondisi ikan sedang drop saya tambahkan heater ya. Jadi di sini heater tidak saya gunakan full di ikan lohan cencu yang saya progres ini, karena saya rasa heater hanya cukup digunakan ketika ikan dalam kondisi drop saja guys. Selanjutnya untuk airnya, di sini saya menggunakan air sumur. Di sini saya isi full hingga tinggi 55 cm. Saya sisakan 5 cm dari atas ya guys. Jadi setinggi batas list akuarium ini. Untuk metode penggantian air, di sini saya selalu kurangin 30% di setiap minggunya tanpa mengganti kapas. Kapan kapas diganti? Nah, di sini biasanya saya mengganti kapas itu ketika kondisi air sudah keluar dari box. Kenapa? Biasanya bakteri-bakteri yang ada di kapas itu sangat baik untuk membuat air jernih. Nah, ketika saya mengurangi air sebanyak 30%, itu saya hanya menggosok-gosok akuarium ketika akuarium dalam keadaan berlumut nih guys. Nah, jadi saya tidak perlu mengganti kapasnya. Di sini saya hanya mengurangi airnya. Nah, coba guys, kalian praktikkan cara saya ini. Biasanya air akan cepat jernih nih guys.
Selanjutnya untuk treatment pemberian untulan nih guys. Jadi di Lohan Cencu ini biasanya saya berikan untulan ini di setiap habis pemberian pakan ya. Jadi biasanya saya berikan untulan selama 30 menit saja guys. Selepas itu untulan saya pindahkan di tempat lain. Selanjutnya untuk pemberian makanan nih guys. Jadi treatment makan di sini saya tidak muluk-muluk. Saya tidak ribet dalam pemberian makanan, baik itu porsinya dan lain sebagainya. Jadi di sini saya ngalir saja guys. Jadi dari burayakan hingga saat ini saya selalu berikan cacing beku ya guys. Jadi ketika Lohan Cencu ini di size kecil, saya berikan full cacing beku hingga size cencu ini di ukuran 8 cm. Jadi setelah 8 cm, untuk makanan selanjutnya saya berikan udang nih guys. Jadi saya kombinasi antara cacing beku dengan udang. Nah udang sendiri di sini saya menggunakan udang paname ya, atau udang tambak. Jadi saya potong kecil-kecil, saya berikan di siang hari. Nah untuk malamnya biasanya saya berikan cacing beku nih guys. Nah untuk paginya sendiri biasanya saya berikan cacing beku. Jadi pemberian pakan di setiap harinya itu 3 kali ya guys, pagi, siang, dan malam. Nah, ketika kita ingin push makanan di ikan Lohan Cencu ini agar lebih berisi lagi badannya, agar lebih cepat besar, di sini saya biasanya di setiap harinya saya berikan lebih dari 3 kali. Nah, biasanya yang saya lakukan di sini untuk pemberian pakan sendiri itu setiap 3 jam sekali dengan porsi sedikit ya guys. Jadi di sini saya berikan cacing beku sedikit-sedikit tapi sering, kombinasi untuk pemberian udang juga, sehingga suplai makanan yang ada, protein yang ada itu dia bertambah lebih banyak, sehingga pertumbuhan Lohan Cencu ini lebih cepat besar, lebih cepat berisi nih guys. Nah itu trik saya dalam memproses Lohan Cencu ini. Mengenai perkembangan pertumbuhan dari karakter baik mutiara, marking, cenong, perubahan body dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat sendiri ya apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dan menurut kalian bagaimana, kalian bisa isi di kolom komentar. Beri masukan kritik kalian, Lohan Cencu ini kedepannya harus seperti apa. Oke, saya kira itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan jika anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cenong dari Jogja. Bye-bye.